Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Majelis Ormas Islam menggelar aksi bela Palestina yang digelar di depan gedung Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Dalam aksi kali ini, peserta aksi menuntut gencatan senjata agar korban dari warga sipil tidak semakin bertambah. Peserta aksi mulai berdatangan ke depan gedung Kedubes Amerika Serikat sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Unjuk rasa digelar sekitar pukul 6 hingga 10 pagi. Diawali dengan tilawah serta doa untuk warga Palestina. Untuk menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia terus peduli terhadap apa yang terjadi di Palestina sana, khususnya berkaitan dengan, saya nggak mau mengistilahkan perang ya, genocide, ethnic cleansing, kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel di Gaza. Kenapa kita terus berkesinambungan? Ya karena kan masih terus terjadi, loh. Ya kan kita harus menyuarakan, ya kan. Apalagi secara khusus untuk aksi hari ini, fokus kita adalah soal veto yang dilakukan oleh Amerika, ya kan. Nah ini kan ironis juga kan.